masih dicari. Oke, Sobat Survivor, selamat pagi dari rumah Kakek Tilus. Saat ini sedang berkumpul. Ini sepertinya Kakek Tilus sedang sakit ini. Enggak sadar sama sekali. Begini-gini aja. Pincang. Oh, tadi pagi. Tapi minum belum bisa juga. Kalau memang nanti misalnya memungkinkan dibawa ke rumah sakit, dibawa aja. Kita nanti coba cari kendaraan. Tapi kan semua persetujuan keluarga dulu kan ya. Iya. Gitu. Hai, Ta. Iya. Kak, ini anak komite Mbak. Soalnya bukan aku ngomong sekarang ini. Karenanya tadi anu kami sekarang ini kami enggak punya apa-apa sekarang ini. Makanya kita minta persetujuan dari seorang kakak dulu. Kalau dia bilang kakak oke lah, kita bawa ke rumah sakit, ya aku ikut aja. Namun kalau niat sendiri enggak sanggup, enggak punya dana aku. Aku terus terang aja. Aku ngomong apa adanya yang aku bisa omongin. Iya, iya. Itu aja. Gitu. Makanya kan kita minta persetujuan dulu sama kakak bagaimana. Soalnya kakak calon pewanja belum datang juga. Kalau dia sudah datang, bisa kita masyuarakan masalah ini. Siapa lagi itu? Kak Haiti, Jak Siani. Ang Siugin. Awas, kabar Pak Ateng? Baik. Ini kan sudah dingin sekali kan sih. Dari tadi. Kalau kita di sana aja tadi kemarin. Diam-diam sedikit. Ayo. Jadi apa menantunya Kakek Tilus ya? Di sana usaha apa, Bu? Dia ditambang kalau suamiku. Oh, gitu. Iya. Saat ini survivor keluarga dari Kakek Tilus berkumpul semua di rumah ini. Kita belum bisa ngambil keputusan apapun, apakah kita bawa ke rumah sakit atau enggak, karena itu keputusan dari keluarga gitu ya. Saat ini Kakek Tilus sedang dalam kondisi sangat lemah badannya, dan di sini juga ada Minang Monca, ada Sarah, ada Pita. Ini kebetulan mereka berkumpul semua di sini sudah survival. Mas mantap, telepon Mas. Ah, gimana? Paman jagonya di hutan. Paman jago masih di hutan. Baru jauh. Kalau ada Bang Yos kan, Bang Yos ada mobilnya kan ya, bisa angkut. Bang Yosep. Bang Yosep ya. Jalan hutan orang cari madu. Tidak bisa. Gitu. Halo, jadi kebetulan sini cucu-cucu Kakek Tilus berkumpul semua, termasuk Monca juga di sini. Semua berdoa untuk kesembuhan dari Kakek Tilus. Kubut buat Kakek Tilus. Gimana Bang Ipan? Tidak ada yang nganggur. Kalau motor, mobil? Enggak, aku ke tempatnya iparku kan si Jago di perumahan biru putih kan, warna-warni. Nah, mereka pada naik semua ambil madu. Nah, langinya pun upani nyusul. Nah, waktu habis dari kau kan, dia nangis langsung. Enggak nawan-nawan baru Jago? Iya, sama bini-bininya. Kalau memang nanti apa namanya, mungkin kan kita pakai mobilnya Pak La aja nanti. Kalau misalnya dari anak-anaknya setuju dibawa ke rumah sakit, saya berusaha hanya bisa memfasilitasi saja. Tapi keputusan kan semua dari anak-anaknya Kakek Tilus kan ya. Jadi aku tidak bisa ngomong masalah itu, memutuskan itu karena dari anaknya. Iya gitu, dari anaknya. Aku juga minta maaf sebelumnya, aku belum bisa. Iya. Kecuali ada kakak tadi biar bisa. Aku bukan menolak.
aku enggak menang, Kak. Aku sayang. Ini enggak usah, Ma. Dia kan nangis. Sanggup masuk ke sana, cuman kalau aku kan anak-anak mau ngomong sama mereka enggak masuk kanan juga. Enggak sampaikan aja. Kecuali dia sudah agak sopan, silakan. Hok motam. Bagian amat amat bagian amat dulu sebelah kiri baik tak mulai nak pergi dosian ulai ni hok semutam mutam lagi ah tak mulai kan ku kecian lah kecian lah kita nak terakhir buat nah makanya tak nak perlu ibu tanam dan si Jaya kalau anu apa abang enggak datang? Ada itu dia tadi ke sana ambil orang di sana juga menantunya ada lagi di sana. Oh, mau ke sini lagi nanti? Ada itu sebentar dia balik itu. Ada mobil kan ya? Ada. Oh, bisa lah pakai mobil itu. Bukan nanti kan. Mobil anu dia mobil pickup tadi. Bisa aja kalau mobil pickup. Tapi dia enggak bisa nyetir ke tempat yang rame. Oh, gitu. Dia yang tempat sunyi-sunyi aja. Mana bisa dia kalau ke Tanjung? Nanti kita pakai mobilnya Pak Lugan lah nanti kalau anu. Coba saya coba telepon ya. Mobilnya. Kan kalau mobil pickup jauh lebih bagus. Wah, enggak ada sinyal di sini ya. Nanti kalau bisa nanti. Nanti keputusan tunggu keputusan mereka aja dulu ya. Betul. Soalnya kalau sudah di sana itu mungkin enggak banyak orang sudah itu jaga. Iya. Batasannya itu berapa aja lah. Masuk harus parun bisa enggak ikut kan gitu. Iya. Kami itu loh yang tentu enggak ikut karena banyak anggota yang kecil-kecil. Iya. Paling yang bagian yang enggak ada anggota laki-laki itu mungkin yang itu kalau punya yang keempat ini betul enggak ikut karena banyaknya kecil-kecil kan. Iya. Kan sama sekali ini jangan diganggu om. Kurun dia diganggu betul dia sama omnya. Enggak apa-apa lah biarlah Pak ya kangen dia sama omnya. Nah, pakai kacamata kah? Pakai kacamata kah? Iya lah. Ayamnya ke, Bu? Mana, Kak? Aku mau makan di dalam. Oh, iyalah. Tapi bagusnya kebar. Ya, ini keluarganya klannya Kakek Tilus nih kumpul semua nih sama teman-teman. Ini kepalanya. Ya awalnya ya. Aduh, banyak betul emangnya aku sendiri aja enggak ada. Tapi kok enggak mau ke sini? Ini enggak pahit betul Mbak ini. Enggak kan? Mari kita rasakan sayurnya. Bu siapa nih? Halo Ibal. Ayo teman-teman kita. Ayo yang dibuat berita tapi yang itu om nenek tuh nenek tuh awas kau itu nenek yang hati-hati mama bah bukan punya mama itu HP itu hai bapak ini tuh anda rumah kok di Bangundin siapa itu HP anu itu amat mana kakak Monca. Duh. Oh itu. Nang. Duh. Nah, Onca. Bah. Kakak Pita mana Kakak Pita? Bah. Ah, Kakak Pita. Nah. Ah, itu Ica. Bah. Bah. Sarah mana? Ah. Bah. Yang mana? Bah. Yang bayan kanu ani. Ani kudu yang bayan ho ina. Oh, Ido. Yang sama si Jago itu sama Ruin sama itulah Simon. Ngamajut. Napa pukul? Malu oh kalau enak. Mau pakai ya? Aku lain anu. Mau pakai? Ya. Hak. Sama tanuk mau mulai nih, Bang. Duduk. Duduk. Nah, Pak. Duduk sini. Nah, ini serio, no, Pak. Iko nak gunggu. Pakai kacamata ya? Yang bayan. Ini yang bayan. Ini yang bayan. Ini yang bayan.
Sekalo, sekalo. Iyalah. Nah, terbalik. Terbalik. Yang bayarnya ada kalau di nabung. Masukin tangan. Asuk bilang hanu apa sih orang? Kenapa nak lain ini? Datin bilang. Hah? Jangan nak. Alek tungtung. Alek lalu tungtung. Jadi sobat survivor saat ini kita menunggu saudara-saudara dari atau anak-anak dari kakek Tilus untuk memastikan apakah kakek Tilus dibawa ke rumah sakit atau tidak. Bila mana dibawa ke rumah sakit atau sudah ada persetujuan dari mereka, maka tentu saya akan berusaha untuk mencari transportasi atau alat transportasi buat mereka. Jadi itu video dari kita. Apa kondisi kakek Tilus saat ini dan bagaimana keluarga atau anak-anak dari kakek Tilus saat ini berkumpul, sebesar berkumpul untuk memastikan atau menunggu kepastian dari saudara-saudara atau anak-anak dari kakek Tilus sendiri. Demikian informasi dari Kampung Pungit, Asian Survive.